Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah kembali pertemukan kita. Allah masih memberikan banyak kebaikan untuk kita. Kebaikan, nikmat, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Memiliki keluarga yang qurrata ayun. Yang ketika kita melihatnya, anak-anak menenteramkan jiwa kita. Menghilangkan rasa lelah, letih. Yang telah seharian kita bekerja di luar rumah. Terutama buat para suami, para ayah. Begitu juga dengan istri. Istri yang kiranya dia adalah seorang istri yang salehah. Seharian dia lelah, letih di rumahnya mengurusi dari A sampai Z. Dari belum lagi terbit matahari sampai matahari itu tenggelam. Dia nonstop bekerja melayani dengan sepenuh hati keluarganya. Suami dan anak-anaknya. Maka kita katakan segala puji bagi Allah. Semoga kiranya segala apa yang kita lakukan yang melelahkan jasad ini, kiranya lelah kita dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Kisah ini kita ambil dari artikel, kita kutip sebuah majalah Saudi yang temanya itu dia mengangkat dari kisah nyata. Karena kain kafan itu tak bersaku, tak memiliki kantong. Apa maksudnya? Nah, kisah ini menceritakan ada kejadian di mana ada seorang pemuda ketika dia melintasi suatu jalan, melewati suatu persimpangan, di pagar tertempel secarik kertas yang bertuliskan di sana, mohon barang siapa yang mendapatkan uangku yang hilang sejumlah 200 rial. Harap mengembalikannya ke alamat ini. Dia buat situ alamatnya, rusun, nama sesuatu, nomor sekian, gedung tingkat sekian. Kayaknya alamat lengkapnya lah. Dia katakan lagi di bawah sana, sesungguhnya penghasilanku sangat kecil. Dan bahkan saat ini aku tidak memiliki uang hanya sekedar untuk membeli roti. Roti di sana itu adalah makanan pokok. Kalau kita katakan beras, maka kuharap agar kalian mengembalikannya ke alamatku. Maka melihat tulisan tersebut, si pemuda ini tergugah hatinya. Dia pun pergi ke alamat yang dimaksud dengan niat mengembalikan uang 200 rial. Maka setibanya sampai dari tempat tersebut, dia melihat, dia ketuk pintu, dia lihat yang keluar adalah seorang nenek tua renta yang kiranya tidak ada lagi di rumah itu kecuali dia. Dan dia mengembalikan uang 200 rial. Ketika diterima oleh sang nenek menangis. Dia katakan, "Wahai anakku, engkau adalah
orang yang ke-12 yang mengembalikan uang ini. Artinya sebelum pemuda ini sudah ada 11 orang lainnya yang juga mengaku menemukan uang tersebut dan memberikan kepada sang nenek. Sang nenek tahu betul mereka hanya sekedar mengaku untuk mengembalikan uang tersebut. Sejatinya mereka bersedekah, berinfak kepada si nenek. Lalu pemuda ini pun ingin beranjak pergi. Setelah dia mengembalikan uang tersebut dan melihat si nenek senang, kemudian dia pun beranjak pergi. Ketika dia ingin menuruni tangga, si nenek memanggilnya kembali. Dia katakan, "Wahai anakku, nanti tolong kau robek kertas tersebut. Sesungguhnya sebetulnya aku tidak pandai menulis. Bukan aku yang buat. Artinya ada orang lain lagi yang menulis itu, yang kiranya dia dengan niat ingin mengajak orang-orang untuk membantu si nenek, si tua papa renta ini." Lalu dia katakan apa? Si nenek mengatakan kalimat yang kiranya menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dia katakan sambil dia menangis terseduh-seduh, "Wahai anakku, rasa simpati kalian kepadaku yang membuatku sampai saat ini masih merasakan indahnya hidup di dunia." Karena dia merasa banyak di antara saudara-saudaranya, saudara seiman ya maksudnya, yang masih berempati mau membantunya. Lalu dia katakan, "Wahai anakku, janganlah engkau biarkan ada orang yang membutuhkanmu, sedangkan dirimu tenggelam dalam kenikmatan. Teruslah bersedekah, karena kafan itu tidak memiliki saku." Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba mengambil pelajaran dari kisah yang tadinya kita bawakan, insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan di acara kita Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema teruslah bersedekah karena kafan tidak memiliki saku. Ya, inilah kalimat yang tadinya disampaikan nasihat si nenek kepada si pemuda itu, yang dia terngiang-ngiang dengan kalimat tersebut, menyadarkan kita yang selama ini lalai tidur dengan tidur yang panjang. Kebanyakan dari kita mau memberi, mau bersedekah, mau membantu ketika kita rasa ada yang kita dapatkan, ada feedback yang kiranya akan kita rasakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kita nggak membantu kecuali orang yang kira-kira bisa balik membantu kita. Ini yang terjadi, wahai saudaraku. Dan itu terjadi ketika iman di dada ini amat sangat tipis. Bahkan perlu dipertanyakan, apakah masih ada di sana? Tidakkah cukup bagimu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah katakan, "Man nafasa," barang siapa yang memberikan nafas, maksudnya di sini adalah kelapangan, membantu, meringankan, nafas Allah, maka Allah akan ringankan, mudahkan baginya bebannya nanti di akhirat. Barang siapa yang membantu meringankan beban saudaranya, baik itu saudara yang ada hubungan kerabat dengannya ataupun saudara seimannya, maka apa imbalannya? Allah balas, Allah ganjar. Dan sebaik-baiknya balasan, sebaik-baiknya ganjaran itulah dari Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Waktu, tempat, di mana
kita tidak lagi bisa mendapatkan pertolongan. Tidak lagi bisa kita dapatkan bantuan. Kalau di dunia mungkin kita punya kolega-kolega, punya deking-deking, punya relasi. Yang ketika kita dalam kesulitan, terjeblos dalam penjara, kita minta syafaat, minta tolong sama mereka agar diselamatkan. Mungkin bisa. Mungkin engkau masih bisa membeli dengan uangmu. Dan keringanan-keringanan, kemudahan lain. Tapi nanti tidak, wahai saudaraku. Di akhirat yang berbicara bukan lagi kemewahan yang kau miliki di dunia. Relasi yang begitu amat banyak. Bahkan kau memiliki hubungan dengan pejabat-pejabat tinggi. Tidak. Tak lagi berfungsi. Setiap kelebihan fasilitas yang kau miliki tersebut. Ma'agna'an. Ma'agna'an humalu. Wa ma'kasab. Tak berguna, tak bermanfaat. Tak bisa menolongnya. Kecuali amal yang dia miliki. Maka kalimat, karena kain kapan tidak memiliki saku, pelajaran yang bisa kita ambil di sana, engkau tidak bisa membawa hartamu, engkau tidak bisa membawa kekayaan yang kau miliki semasa hidupmu, tidak bisa kau bawa mati, kecuali kau kirim ketika kau masih hidup. Ini dikatakan oleh Hasan Basri, yang ketika teman-temannya berkunjung ke rumahnya, mereka melihat di rumah Hasan Basri itu kosong. Tidak ada perabotan, perlengkapan. Hanya perabotan asas saja yang amat sangat penting untuk dia menjalani hidupnya, seperti kompor dan sebagainya. Hanya itu. Sisanya, sejauh mata memandang, tidak ada penghalang. Maka ketika itu sahabatnya pada heran dan bertanya kepadanya, wahai imam, wahai guru, kemana perkakasmu, barang-barangmu? Maka dia katakan apa? Dengan senyumnya dia katakan, sesungguhnya kami di sini hanya musafir, hanya sebentar. Dan kami telah mengirimkan barang-barang tersebut di kampung halaman kami. Di tempat yang akan menjadi tujuan tetap kami. Di tempat di mana kita semua akan kembali. Kami telah kirimkan semuanya. Allahu Akbar. Pernyataan yang dia katakan ini senada dengan kalimat, karena kain kafan itu tidak punya saku. Ya, kita mungkin pernah menyaksikan penguburan, ya, penyelenggaraan penguburan seorang yang mungkin dia kaya raya. Coba kita lihat. Ya, mungkin secara ya perkuburan yang dia miliki itu di tempat yang mewah misalnya. Ya. Mungkin dengan prosesi yang mewah juga. Bisa dikata-katakan. Mungkin kita lihat banyak orang yang menghantarkannya. Tapi coba kita lihat apa yang dia bawa ke dalam kuburannya. Apakah mobil mewah yang sederet di gudangnya yang begitu amat banyak, ya, bahkan seperti parkiran mobil gitu ya. Bahkan dia tidak sedikit mengoleksi barang-barang antik, mobil-mobil antik, kendaraan antik, dan berbagai macam lainnya. Yang itu semuanya hobi belaka. Adakah dia bawa ke dalam kuburannya? Tidak, wahai saudaraku. Uang yang kiranya dia bisa tidur, dijadikannya uang timbunan uangnya itu sebagai alas tidurnya, saking banyaknya uangnya. Adakah dia bawa ke dalam kuburnya? Tidak. Atau rumah mewah. Atau istri yang dia mungkin punya 4 istri. Dia punya banyak anak. Semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Adakah yang mau mengawaninya, menemaninya di dalam kuburan?
dia hanya sendiri. Dan yang bisa menemaninya hanya amalnya. Kalau baik amalnya, maka bahagia dia di dalam kuburan. Kalau buruk, maka kuburan akan menjadi DP nerakanya. Allah musta'an. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita semua senantiasa dalam kebaikan. Di acara Nu'min Sa'ah yang tadinya kita mengangkat tema yang mudah-mudahan bisa menampar, bisa menyadarkan kealfaan kita selama ini, kelalaian kita dari berleha-leha menganggap bahwasanya dunia yang kita miliki masih panjang, hidup masih lama. Padahal engkau telah beranjak ke 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kau masih memiliki angan-angan yang panjang. Allah musta'an. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat. Rasulullah buat garis lingkaran di pertama. Kemudian lingkaran kedua. Kemudian yang di luarnya. Rasulullah gambarkan lingkaran yang pertama ini adalah hidupnya manusia. Ini adalah angan-angannya manusia. Kemudian diputuskan oleh garis dan ini adalah kematiannya. Maksudnya apa? Manusia itu dia punya batas hidup. Misalnya cuma 60 tahun. Tapi dia punya angan-angan 1000 tahun. Akan lebih. Dan yang memutuskannya adalah garis kematian. Kita sering misalnya ketika kita takziah kita katakan si fulan itu baru aja kemarin dia nge-WA saya, baru aja teleponan, kami ada janjian. Kami ada janji mau pergi ke sini. Tadi pagi dia masih berbincang-bincang denganku. Dan lain bagai macam dari cerita yang kita tidak menyangka kematian itu datang kepadanya. Itulah hidup. Dia punya segudang rencana lagi. Tapi diputuskan oleh Allah. Dengan keputusan. Yaitu ajalnya sampai di situ. Mungkin banyak di antara kita beranggapan. Udah gak apa-apa. Kumpul aja sebanyak-banyaknya harta. Nanti kalau udah berkumpul banyak. Walaupun aku mati nanti keluargaku. Anakku, istriku. Akan berimpak, bersedekah atas namaku. Allah musta'an. Wahai saudaraku, kita mungkin pernah membawakan kisah seorang saudagar kaya raya. Yang dia tersentak, sadar dia dengan peristiwa kejadian serenting anggur. Jadi kita pernah, atau kita kilas balik sedikit. Ketika dia pulang dari tempat kerjanya, dia adalah saudagar yang kaya raya. Di Saudi juga kejadiannya. Waktu dia ingin beberapa jarak lagi sudah dekat ke rumahnya, dia lihat ada tetangganya itu di depan rumahnya mungkin setelah baru panen ladang anggurnya. Dia buat meja di depannya untuk dia jual. Kemudian singgah laki-laki ini singgah dia beli. Dia beli sekilo. Kurang lebih satu kantong gitu. Kemudian sampai di rumah. Dia masukkan ke dalam kulkasnya. Kemudian dia bilang sama istrinya. Simpankan dulu ini. Nanti aku pulang dari sholat. Sekiranya itu adalah sholat zuhur. Aku akan makan. Maka dia pergi sholat. Pergi sholat. Pulangnya dia buka kulkasnya. Kemudian dia lihat. Tidak ada lagi. Sudah habis. Maka dia tanya mana? Sudah habis dimakan oleh anak-anakmu. Allah Ustaz. Ketika itu dia tersadar. Dia bukan marah, dia tersadar. Ya Allah. Kalaulah seperti ini. Yang terjadi dengan kurma yang dia hasilkan. Dia beli.
Sebetulnya dia sanggup, dia mampu membeli satu bahkan kebun kurbun anggur itu dia mampu untuk beli. Tapi pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah seperti itu akan terjadi dengan anak istrinya. Tidak ada jaminan dia akan mendapatkan apa yang telah dihasilkan. Maka ketika itu juga dia sadar, dia ambil hartanya semua. Hanya tersisa sedikit saja. Dia pergi mencari tempat-tempat yang kiranya dia bisa berinfak, bersedekah. Dia berikan ini untuk tabunganku. Karena aku tidak bisa menjamin anak dan istriku nantinya akan memberikan apa yang aku inginkan dari bekal akhiratku. Nah, pelajaran yang besar, wahai saudaraku. Maka jangan berandai-andai nantinya engkau akan tenang dan memiliki anak dan istri yang seolah akan membantumu. Tidak. Apa yang kau bisa lakukan saat ini? Dari bekal-bekal tersebut, maka lakukan. Jangan menunggu nanti, karena tidak ada jaminan sama sekali engkau hidup berapa lama. Itu suatu misteri, suatu hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Yang kita hanya bisa melakukan mempersiapkan diri kita, sadarkan diri kita bahwasanya kain kafan tak memiliki saku, tak punya kantong sehingga kita bisa membawa mati harta yang kita miliki. Ya, teruslah bersedekah. Walau sesulit, sesempit apapun hidupmu. Yakinlah dengan kalimat, ma naqasat malun bisedekah. Gak akan berkurang hartamu itu dengan sedekah. Kau hanya mampu, walaupun hanya satu sisir pisang misalnya setiap hari Jumat yang mampu kau berikan. Atau hanya menyalamkan 2.000 rupiah ke anak yatim yang kau dapatkan yang ada di sekitarmu. Kau lakukan, wahai saudaraku. Toh makna sedekah itu tidak harus harta. Ada kali yang kau tidak mampu dengan harta karena memang betul-betul dalam keadaan pas-pasan. Kau bisa membantu dengan tenaga, dengan bantuan, dengan nasihat, atau apa saja dari kebaikan. Ya, untukmu yang Allah masih titipkan harta, ketahuilah, itu hanyalah titipan. Tinggal engkau ingin mendapatkan manfaat dari titipan yang Allah berikan kepadamu, atau malah sebaliknya mendapatkan azab dari titipan tersebut. Dapat manfaat ketika kau sedekahkan, kau infakkan di jalan Allah, dan dapat azab, kemudaratan ketika kau poya-poya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.